Kacer 50.000. Kacer 50.000 saja. Mantap ya. Sold out Mas ya. Bungkus lanjut. Oh ya Mas, dari mana ini Mas? Dari Pasar Baru. Dari Pasar Baru. Dengan Mas siapa ini? Kanto. Mas? Kanto. Mas Kanto. Ambil burung apa Mas? Kacer. Kacer ya. 50.000. Harga berapa Mas? 50.000. 50.000. Enggak ada setting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi dengan kami yang Jaya Kicau, yang akan selalu memberikan informasi yang lebih akurat. Nah, sebelum video ini berlanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya agar channel kami semakin berkembang dan memberikan informasi yang lebih akurat. Tanpa ada dukungan dari teman-teman, channel kami tidak bisa jadi apa-apa. Nah, kali ini kita akan coba untuk tanya dengan pemilik kiosnya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Oh ya Mas, kita mau review untuk stok yang terbaru nih Mas ya. Baru banyak ya Mas. Ada apa? Burung murai palangka. Cica hijau. Cica hijau. Terus? Kacer. Iya. Perkutut putih jambul. Kapas tembak. Kapas tembak. Kacer. Nari parkit. Burung prima bunga. Wow. Nah. Dan perkutut jaino yang murah. Oh, yang murah juga ada ya di sini. 10.002 ada, 10.001 ada. Nah, yang kemarin kan untuk video yang kemarin kita bahas untuk yang stok lama. Nah, ini stok yang baru kita mau bahas Mas ya. Iya. Oh ya Mas, dengan yang teman-teman yang belum tahu atau baru lihat channel kami ini, nama kios ini apa nih Mas? Kios Bajang. Kios Bajang ya. Yeah. Untuk lokasi tepatnya di mana Mas? Pasar Burung Pramuka di belakang toilet depan Pak Sekiran. Oh begitu. Nah untuk kios ini kira-kira bisa tuker tambah nggak nih? Bisa. Syaratnya bawa ke kios. Ya. Yeah. Lihat burungnya. Ya. Yeah. Sama-sama cocok nambahnya. Oh begitu. Iya. Yeah, nah untuk enak, untuk kirim-kirim lokasi mana saja? Kalau di Jabodetabek bisa via Codi. Kalau luar pulau, luar kota bisa, tapi syaratnya transfer dulu dan ongkosnya ditanggung pembeli. Oh begitu. Iya. Nah untuk hari ini buka jam berapa, tutup jam berapa Mas? Dari jam 5 sampai jam 5. Oh begitu. Oke Mas, makasih atas informasinya. Oke, sama-sama. Nah kita lanjut unboxing ataupun korek-korek survei di kios Bajang saat ini ya, untuk ramai pengunjung juga. Oke lanjut teman-teman, di sini juga ada burung cica hijau PH ya teman-teman. Untuk hari ini lumayan banyak ya, ada 50 ekoran. Nah ini hanya contoh ataupun sampel teman-teman. Ini burung pada masuk semua ya, langsung dari pemikatnya. Ini stoknya lumayan banyak. Nanti kita akan coba untuk review yang lain juga. Nah untuk cica hijau seperti ini, cica hijau PH cukup dibanderol 300.000 saja ya untuk cica hijau PH teman-teman, atau cica hijau PH paruh hitam teman-teman ya, seperti ini. Nah lanjut teman-teman, yang tadi kita bahas untuk cica hijau PH-nya, nah di sini juga menyediakan burung kapas tembak Sumatera ya, kapas tembak Sumatera. Nah seperti ini ya dari penampakannya. Ini stoknya lumayan ambiar ya untuk hari ini. Ini nominasi mulus teman-teman. Nah seperti ini ya. Nah yang seperti ini cukup dibanderol 370.000 saja untuk cica hijau, kapas tembak Sumatera ya teman-teman ya. Nah nominas. Ini burung mulus-mulus teman-teman ya, baru datang juga tadi pagi. Nah untuk stoknya setiap hari kita ready dan kirim-kirim, insya Allah di kios ini selalu amanah, nggak usah khawatir. Langsung calling-calling ke nomor WA, kita taruh di layar kaca dan di deskripsi ya, di scroll ke bawah ya. Ini dari stoknya cica hijau PH atau cica hijau paruh hitam teman-teman ya. Ini lumayan banyak untuk stok hari ini. Dan untuk kirim-kirim insya Allah kita selalu amanah. Ini sama juga, harganya 300.000 saja untuk cica hijau PH atau cica hijau paruh hitam teman-teman, seperti ini ya. Nah kita lanjut ke burung seri gunting abu-abu seperti ini ya, seri gunting abu-abu. Nah menurut saya itu yang lebih bagus itu yang masih muda dan gampang untuk dikasih makan pur atau kita terapi pur ya.
atau dimasterin juga lebih bagus yang masih muda. Nah, kelopak lebar seperti ini udah tua, teman-teman ya. Kelopak matanya yang sudah tua seperti ini udah tua. Yang udah lebar. Nah, yang seperti ini cukup dibanderol 110.000 saja ya. No minus, teman-teman. Dan untuk stoknya selalu kita ready ya. Untuk kirim-kirim insya Allah kita selalu amanah. Nah, ini untuk kapas tembak yang bodi jumbonya ya, Mas ya. Bodi gede. Bodi super ya. Super. Ini kapas tembak Sumatera ya. Sumatera. Sumatera. Oh, burung gemuk ya. Montok ya, mantap. Nggak kelihatan tulang ya. Nggak ada tulangnya. Nggak ada tulangnya ya. Hmm. Nah, ini lagi dokor, Mas ya. Dokor. Ini harganya sama, Mas. Harganya 37. 370.000 ya. Mantap. Bebas pilih ya, Mas ya. Bebas pilih. Mantap. Masih ada stok 50 ekor lebih pokoknya lah. Ada 50 ekor lebih, Mas ya. Siap pantau. Siap pantau. Kira-kira bisa nego enggak? Kalau harga udah pas, Bang. Kalau harga udah pas ya, Mas ya. Iya. Oh, begitu. Makasih, Mas. Siap. Nah, lanjut ya. Tadi kita membahas untuk kapas tembak Sumatera. Nah, di sini juga menyediakan burung cicak hijau betina, teman-teman ya, seperti ini. Ini sudah mapan, burung sudah lama di sini ya, teman-teman. Nah, yang seperti ini cukup dibanderol 250.000 saja untuk cicak hijau betina ya, teman-teman. Nah, kita beralih untuk kepudang emas Jawa, teman-teman ya. Ini kepudang emas Jawa seperti ini penampakannya. Untuk kepudang emas Jawa sama Bali pasti beda harga, teman-teman ya. Yang seperti ini cukup dibanderol 170.000 saja untuk kepudang emas Jawa, teman-teman ya. Untuk penampakannya seperti biasa, masih makan buah, teman-teman. Ini no minus ya. Mulus, teman-teman ya. Nah, seperti ini untuk stoknya setiap hari kita ready, teman-teman. Untuk kirim-kirim insya Allah kita selalu amanah, nggak usah khawatir. Langsung calling-calling ke nomor WA, teman-teman. Nah, ini yang cicak hijau Nokeng Banyuwangi, teman-teman. Seperti ini ya, dari sebelum makan. Nah, yang seperti ini ya. Cicak hijau Banyuwangi. Nah, yang seperti ini cukup dibanderol 600.000 saja untuk cicak hijau Banyuwanginya. Ini lagi dokor ya, atau dorong ekor, teman-teman. Seperti ini. Untuk menu makannya seperti biasa, ini makan buah, teman-teman ya. Ini cicak hijau udah lama di sini ya, udah ada 4 harian. Jadi nggak takut lagi ya untuk dirawat, teman-teman semua. Dan untuk stoknya insya Allah kita selalu amanah. Dan kirim-kirim kemana saja langsung calling ya. Nah, lanjut teman-teman yang tadi kita bahas untuk cicak hijau dan kepudangnya. Nah, kita beralih untuk kacer Kalimantan, teman-teman ya. Seperti ini ya, untuk segi penampakan. Ini ada yang mulus dan ada yang bondol, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini nominasi mulus ya. Nah, seperti ini untuk segi penampakannya. Nah, kita bahas untuk kacer yang bondol ya, atau dorong ekor seperti ini ya. Nah, yang seperti ini cukup dibanderol 200.000 saja untuk yang bondol, teman-teman. Dan untuk stoknya insya Allah kita selalu ready ya. Dan kirim-kirim nggak usah khawatir, di kios Bajang, teman-teman, selalu amanah. Nah, untuk yang mulus seperti ini ya, seperti ini mulus. Ini cukup dibanderol 230.000 saja untuk yang mulus, teman-teman ya. Dan untuk stoknya kita selalu ready. Ini untuk stok yang mulus, teman-teman, lumayan banyak ya. Ini datang tadi pagi, teman-teman. Ini sama harganya, cukup 230.000 saja harga target atau harga panting harga ya untuk di kios Bajang, teman-teman. Langsung kita merapat di kios Bajang. Untuk calling-calling, tanya-tanya lanjut ke nomor WA. Dan kirim-kirim insya Allah kita selalu amanah ke lokasi mana saja. Dan untuk DKI Jakarta bisa COD. Ini stok ada berapa, Mas? 50 ekor ada ya? Lebih ya, mantap. Lebih dari 50 ekor, mantap. Yang minusan juga ada. Oh, yang minusan ada. Kita mau lihat yang minusan bisa, Mas? Nah, kita mau coba lihat untuk burung yang minusan ya. Untuk kacer yang minusan, ini jual jujur apa gimana, Mas? Jual jujur, kakinya minus. Oh. Jual jujur, cuman kaki ya? Badan gemuk. Oh, badan tetap gemuk ya, makan tetap lahap, teman-teman.
Gemuk ya. Mantap. Ini cuman minus kaki apa nih? Kuku enggak ada apa gimana? Beda. Oh, begitu. Ini yang minusan kayak gini berapa? 170.000 saja. Kalimantan Mas ya? Kalimantan. Bodi super-super ya, mantap. Ini 150 ada. Oh, yang 150 pun ada Mas. Mantap ini nih. Langsung kita korek-korek atau bubuk-bubuk ya di kios Bajang, teman-teman. Ini kita kasih lihat untuk minusnya dan no minusnya ya, Mas ya. Ini jual apa adanya Mas ya. Ini ngomong-ngomong yang minus apa ini Mas? Oh, mananya berair. Oh, mata berair doang ya. Ini cukup pakai Insta ya. Iya. Insta insya Allah kita sembuh. Teman-teman yang penting rutin ya. Pagi, siang, sore, malam. Di tutorial kita juga ada teman-teman ya. Untuk tutorial mata katarak maupun mata berair. Nah ini cukup. Kukunya juga berdarah. Oh, ini ada itu ya, kuku doang ya, kuku sama mata berair dikit ya. Oh, nggak terlalu parah ini Mas ya? Iya. Masih bisa ada sembuh ini Mas ya. Nah, yang seperti ini berapa nih? 170.000. Mantap ya. Ini harga tinggal satu doang ini. Oh, ada dua ya? Ada dua. Sebanyak ya? Ini kalau mau ambil kayak gini minusan 2 atau 3 gimana nih? Bisa miring lagi nggak harganya? Ya nanti gampang ngoling-ngoling. Gampang ngoling-ngoling ya? Ini kurus. Minus apa Mas? Kurus. Oh minus kurus 2. Kita jor kroto Mas ya? Iya. Jor kroto dan jamret dan ulet. Nah seperti ini yang minus kurus doang berapa? 150. 150.000 saja. Mantap ya. Gacor Kalimantan ya. Ini ada lagi nih. Oh ada lagi. Kita lari ke sini Mas. Mau lihat yang minusan juga di. Ini yang minusan sudah dipisah Mas ya. Yang penting kalau mau pantau beli langsung tanya Mas ya. Ini minus apa enggak ya. Nah ini minus apa Mas? Kurus. Oh minus kurus juga ya. Ini sama 150. Baik. Iya 150.000 saja ya untuk minusan teman-teman. Mantap. Oh ada lagi. Kita jual jujur teman-teman. Apa? 50.000. 50.000 saja ya. Kacer harga cukup 50.000 minusnya kurus doang ya. Minus kurus. 50.000. 50.000 harga lelang ya, cepat ya. Ini tinggal jor kroto Mas ya sama ya. Jangkrik. Mantap 50.000 ya. Yang berminat bisa lanjut calling-calling atau pantau di lokasi teman-teman. Untuk lokasinya di kios Bajang Pasar Burung Pramuka teman-teman ya. Untuk hari ini ramai pengunjung. Nah seperti ini untuk ramai pengunjungnya teman-teman. Nah, ini dari penampakan atau stok dari burung kacer Kalimantan. No minus semua yang ini ya, di atas semua. Ada 50 ekor lebih teman-teman. Dan ini juga di atas juga banyak teman-teman ya. Hari ini banjir burung kacer teman-teman di kios Bajang. Lokasinya di Pasar Burung Pramuka. Untuk hari ini ramai juga pengunjung teman-teman ya. Karena pecinta mania langsung merapat. Nah lanjut teman-teman yang tadi kita bahas untuk burung kacer. Nah di sini juga menyediakan burung pentet Jawa Timur teman-teman ya. Seperti ini dari segi penampakan. Dan ini ada yang bondol maupun yang mulus. Kita bahas untuk yang bondol teman-teman ya seperti ini. Nah, yang bondol seperti ini cukup dibanderol 80.000 saja ya untuk pentet Jawa Timurnya. Ini lagi dokor atau dorong ekor. Dan untuk stoknya insya Allah kita selalu amanah teman-teman. Gak usah khawatir untuk kirim-kirim lanjut calling-calling ya. Nah lanjut teman-teman yang tadi kita bahas untuk pentet Jawa Timur yang bondol teman-teman yang seperti ini. Mana? Kolot Mas ya? Burung kacer apa nih Mas? Gue tempel ntar ya. Hah? Tempel ya. Oke siap. Kacer 50.000. Kacer 50.000 saja. Mantap ya. Salot Mas ya. Bungkus lanjut. Oh ya Mas, dari mana ini Mas? Dari Pasar Baru. Dari Pasar Baru. Dengan Mas siapa ini? Kanto. Mas? Kanto. Mas Kanto. Ambil burung apa, Mas? Kacer. Kacer ya. Rp50.000. Harga berapa, Mas? Rp50.000. Rp50.000. Enggak ada settingan, Mas ya? Iya. Enggak ada. Oke, Mas, makasih, Mas ya. Iya.
Nah lanjut temen yang tadi kita solo burung katernya, kita lanjut untuk burung petasnya yang tadi kita bahas, burung petas temen. Nah yang ini yang ada yang juga trotolnya temen, seperti ini yang trotolan temen, yang seperti ini pentet trotol cukup dibanderol 100.000 saja untuk pentet trotolnya ya. Ada juga yang dewasa itu cukup dibanderol 80.000 saja harga penghabisan atau harga untuk hari ini juga. Dan harga besok nggak tahu lagi ya, naik atau turunnya. Nah kita mau coba ikut cek juga nih teman-teman, biar teman-teman tahu ya kalau kios bajang itu jual apa adanya. Kalau kurus bilang kurus, kalau gemuk bilang gemuk maksudnya. Kalau minus bilang minus teman-teman. Iya, bagus. Nah ini yang mulus berapa mas? 23. 23. 230.000. Oh iya Pak, maaf Pak. Ya. Dari mana ini Pak? Mantap. Dari mana? Dari Muara Baru. Dari Muara Baru. Dengan Bapak siapa ini? Yusuf. Yusuf, Pak Yusuf ya. Ngambil burung apa Pak? Kacer aja. Burung kacer. Berapa Pak? Ya 23. Oh 230 ya. Oh iya Pak. Makasih ya Pak. Yuk. Ini solo teman-teman untuk hari ini juga ramai pengunjung. Untuk para kicomania bisa lanjut merapat teman-teman di kios bajang. Atau lanjut calling-calling teman-teman. Ini stok terbatas ya di kios bajang, walaupun ada 50 ekor lebih teman-teman, tapi laris manis Tanjung Kimpul ya. Nah kita mau coba untuk unboxing burung murai mas ya. Ini murai datang berapa ekor mas? Ada 20 ekor. 20 ekor lebih ya pastinya. Nah kita mau unboxing untuk dari penampakan burung. Oh sold out juga teman-teman ya, sold out lagi ya. Mantap. Ini burung apa nih mas yang sold out mas? Kacer betina. Kacer betina. Berapa ini, Mas? 200.000. 200.000. Dengan Mas ya? Bukan, saya tadi. Oh, Bapak di tadi. Pasang. Oh, satu pasang ya, Pak ya? Ya satu pasang. Mantap. Semoga cepat gacor ya, Pak ya. Atau buat ternak ini, Pak? Mau iseng-iseng. Oh, iseng-iseng udah. Oke, Pak. Makasih. Nah, ini unboxing teman-teman untuk burung murainya, teman-teman. Ini murai apa, Mas? Palangka. Palangka ya. Ekor kewer-kewer. Ekor panjang ya. Oh, full panjang. Biasanya mentok 17 ya. 17 untuk murai palangka. Soalnya ekor kewer sekarang udah mulai jarang, teman-teman. Nah, untuk ekor panjang seperti ini berapa ini, Mas? Cukup 600.000. 600.000 saja. 6,5 ya nego lah. Oh, 6,5 kita masih bisa nego. Bisa cek dari ini, Mas. Segi penampakan ya. Penampakan cakep. Jari-jari cakep mulus ya, nominus juga, teman-teman. Untuk paruh mata juga aman. Mantap. Harga overall, Mas ya? Oh, harga 600-an. 600.000 bisa nego di lokasi. 700 ya alhamdulillah. Mantap, mantap banget. Oke, Mas, makasih. Untuk setungnya kita selalu ready teman-teman. Nah, ini dari segi penampakan untuk murai palangka teman-teman. Ini ada yang bonol juga teman-teman ya. Dan ada yang mulus teman-teman. Nah, seperti ini dari segi penampakan. Nah, untuk murai palangka seperti ini biasanya panjang ekornya 17. Dan untuk ekor klewernya biasanya sudah mulai jarang teman-teman ya. Karena kita temuin sudah mulai jarang. Nah nanti kita juga unboxing untuk yang betina teman-teman ya. Ini murai semua teman-teman, kita tutupin karena biar tidak stres teman-teman ya. Betina, betina. Nah kita coba unboxing untuk yang murai betina teman-teman. Dari segi penampakan ya. Dari mas kotipnya langsung ya. Gratis. Ini mas, perempuan palangka. Oh, cewek ya ini ya, betina ya. Ekor mantap. Mantap. Ini betina mas ya? Iya, mulai palangka betina. Siapan ya? Siapan, ekornya kelewer-kelewer. Ekor panjang juga ya mas? Panjang ya? Banget mas, biasanya mantap. Separuhnya betina. No minus mas ya? No minus. Oh iya berapa ini? Murah mas. Berapa mas? 400.000 aja. 400.000. Bisa nego gak nih? Itu ntar dulu. Ntar dulu. Langsung telepon. Oh calling-calling mas ya? Oke okay, mas. Oke. Nah ini dari segi penampakan murai betinanya teman-teman ya. Betina palangka, ekor kelewer-kelewer. Ekor kelewer mas ya, mantap. Nah, oke mas. Ini sudah penampakan, kita kasih lihat-lihat dari murai palangka maupun saijo dan kapas tembak. Dan kacer juga teman-teman. Untuk hari ini ramai pengunjung teman-teman. Nah ini kita... Nah ini mau kita lihat dari penampakan burung kapas tembaknya ya. Yang Sumatera mas ya. Ini dari mas kotipnya langsung ya. Soalnya di kios mas bajang ini insya Allah kita selalu amanah. Nah unboxing buat burung kapas tembaknya teman-teman. Mantap. Ini kapas tembak Sumatera mas ya. Sumatera. Body super ya. Body super.
No minus ya? No minus, normal semua. Ini mau lelang berapa nih? Ini cukup 370. 370 ribu saja. Untuk stoknya ada berapa ekor, Mas? Stok masih 40 ekor. 40 ekoran, Mas ya. Mantap. Nah, ini dari segi penampakan, teman-teman. No minus ya. Kita jual jujur apa adanya. Kalau minus, kita bilang minus. Kalau no minus, juga no minus, teman-teman. Seperti ini. Mantap jiwa. Mantap ya. Murai mantap, jenggot mantap. Kapas tembak cuma mantap, Mas ya. Kias lagi ramai juga untuk hari ini, teman-teman. Mantap, mantap, mantap. Oh, ini sisa hijau mana ini, Mas? Aceh, Mas. Sisa hijau Aceh ya? Yeah. Atau Sumatera, Mas ya? Masih pulau Sumatera, Mas ya? Nah, yang seperti ini sisa hijau Aceh berapa ini, Mas? Kalau kayak gini 625, Mas. 625. 25.000 saja. Mantap, ini semuanya harga sama. Mantap, jos. Ekor dorong itu, Bang. Oh, dokor ya, Mas ya. Mantap. Ini minus juga, teman-teman ya, lagi dokor, teman-teman. Ini mantap, ada berapa ekor datang? Ada 50-an ada. 50 ekoran datang. Sama yang 70 PH. Oh, 70 ada. Yang di atas, Mas, banyak nih. Ini oh, ini gimana? Dari stoknya, teman-teman. Kita kasih lihat ya untuk burung sisa hijaunya. Nah, seperti ini ya. Ini stoknya lumayan banyak dan ambiar, teman-teman, untuk di kios Bajang, teman-teman ya. Lokasinya di Pasar Burung Pramuka seperti biasa di Jakarta Timur ya. Dan untuk lanjut bisa pantau ke lokasi atau calling-calling ke nomor WA, teman-teman. Oke, Mas, kita lanjut untuk unboxing burung apa nih, Mas? Murai Palangka, Mas, tapi murai Palangka. Harga murah banget. Harga termurah banget, Mas. Iya, ini palangka yang termurah. Harga termurah, paling murah, Mas ya. Iya, ekor kelewar-kelewar panjang. Ekor panjang ya, ikutnya ya. Ini minus apa, Mas? Minusnya matanya, Mas. Minus mata doang, Mas ya. 1/11. Oh, enggak terlalu parah, Mas ya? Enggak, masih bisa lihat. Badan super ya, gemuk ya, masih gemuk ya. Ekor oke, jari aman ya. Aman semua. Cuman mata rada berair dikit ya. Iya, berair. Ini berapa? Murah. Berapa? Cukup 300.000. 300.000 saja untuk segi penampakan, Mas. Mantap. Wow. Oke, Mas, makasih, Mas. Mantap, mantap ini. Kelewer. Solot, Mas ya. Solot lagi, Mas. Benar-benar target untuk hari ini, Mas ya. Hari ini target, Mas. Di target dan di obral meriah, Mas ya. Kriuk-kriuk ya. Iya. Ini harganya sama yang tadi ya? Sama, 23 Grand A. 230.000 saja. Grand A super ya, no minus juga ya. Kita mau lihat dari pantau minus atau tidak, Mas ya. Takutnya pelanggan kecewa, Mas ya. Ini pastinya ya, Mas ya. Gemuk. Nah, bodi gemuk ya. Nggak kelihatan tulang ya. Ini jantan apa betina ini? Garansi jantan. Oh, garansi jantan. Kata aman ya, paru aman ya. Oke, siap. Bungkus, Mas ya. Nah, untuk lokasi saat ini ramai pengunjung, teman-teman, untuk di kios Bajang, teman-teman. Harga penghabisan. Oke, Mas, kita mau unboxing buat burung cuca ijo PH paruh hitam, Mas ya. Ini real jantan, Mas ya. Jantan. Kalau cuca ijo betina biasanya paruh di bawah itu rada putih, Mas ya, atau rada abu, Mas ya. Nah, kita mau lihat dari penampakan untuk cuca ijo. Bolong, Mas ya. Rokoknya bolong. Ini untuk cuca hijau paruh hitam, teman-teman. Nah, kalau yang seperti ini real jantan, teman-teman ya. Ini cuca hijau paruh hitam, teman-teman. Ini lagi trotolan ya, Mas ya? Iya. Nah, seperti ini ya dari segi penampakan. Ini cuca hijau paruh hitam bandrol berapa, Mas? 300. 300.000 saja. Mantap, Mas ya. No minus pastinya ya. No minus. Nah, ini dari segi penampakan, teman-teman. Ini udah mulai trotol-trotol ya. Kelihatan trotolannya ya. Aduh, saling gigit, Mas ya. Iya. Nah, seperti itu cukup dibanderol 300.000 saja. Kita lihat dari segi penampakan lagi, Mas ya, dari cuca hijaunya. Cuca hijau paruh hitam ya. Yeah. Ini real trotolan ya, enggak ada pakai itu ya. Iya. Yeah. Pakai spidol. Nah, untuk stoknya sudah bari kita ready, teman-teman. Nah, ini ya, teman-teman. Untuk hari ini ya. Nah, kita mau unboxing juga buat Mas Patipnya nih, Mas ya, untuk cek burung PH ya, paruh hitam, teman-teman. Ini sama ya untuk harganya. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Dari segi penampakan nominis semua ya, kita cek satu persatu juga. Nah, di sini juga menyediakan burung anis batanya, teman-teman ya. Seperti ini dari penampakan. Mau Pokosai Hong Kong juga ada. Nah, tapi kali ini kita mau bahas yang burung stok baru-baru semua. Jadi untuk stok lama kita ada di video yang pertama, teman-teman, yang kemarin kita upload ya atau sudah publikan. Nah, segitu saja, teman-teman, dari hari ini untuk korek-koreknya di kios Bajang. Karena kita
membahas untuk burung yang baru, bukan burung yang lama, teman-teman. Oke. Segitu saja, teman-teman, dari informasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.